Boleh ke saya tukar gambar? Assalamualaikum, selamat malam. Oh, tak dengar eh? So guys, Alhamdulillah hari ini kami dapat berkumpul lagi dan bekerja pada malam ni. Dan malam ni kami terima panggilan kecemasan Mahas Pular. Mahas Lebah guys, Mahas Lebah. Dan yang akan beraksi pada malam ni, kita akan bersama dengan kita bersama dengan Wang Supi kita. Macam mana Bi, lepas kena vaksin macam mana? Okey? Masa makin handsome lah. Makin handsome? Belah mana handsome? Rambut makin tebal. Ya ke? Jangan cerita pasal rambut, nanti member kita dengar. Tak boleh. Ya, saya tak. Betul, serius guys. Pernah, bila dah vaksin tu kita rasa macam sakit lengur kan. Oh, rasa lapar tu. Tadi saya makan 3 bungkus. Gila 3 bungkus. So, kita bersama dengan Abang Elias kita. Elias, apa pun baru vaksin, kita akan bertemu dengan jejaka yang jarang berada dalam video Colore Umur. Kita bersama dengan Abang Soleh kita in the house. So, macam ni okey kan? Okay. Kita gimana? Segar, ringan semua dia. Semua ringan, ringan kat mana? Angin tiup tapi tak rasa, sepul-sepul lah rambut ni. Aduh, okay, so kita nak pergi mana lah? Kita nak pergi lebah lah dekat. Pergi lebah kan? Macam bunyi lain je. Macam bunyi lain. Kita nak pergi lebah guys. Ini incas kita hari ni, Encik Zainuddin. Lepas tu, kita punya pemandu kita, kaki pantun. Nasi goreng ikan masin. Kau ada? Adakah anda semua telah divaksin? Asal ada slang negara ikan. Dia sudah cucuk, dia sudah tukar. Oh, dia cucuk telah tukar. Tengok guys, Cik Nizam kita lepas kena cucuk tukar bahasa slang pergi luar negara ni. So guys, tak buang masa, jom kita ke lokasi kita deh. Guys, kita dah sampai lokasi. Mana sini ya, Haji? Oh, itu. Sampai itu tangan. Sudah nampak. Sudah nampak, sudah lambai-lambai. Woi, awi. Macam mu. Siap, pinggang semua tak payah turun. Pancas saja turun. Okey. Deh. Ini macam dia semangat. Oh, langkah tulang. Ada yang kita dah sampai. Dalam mana? Sama dah tu. Dekat atas pokok ah? Ada orang kena ke? Macam ada orang kena. Macam ni orang dia macam saya tu yang diturun. Kami takut dia ada itu bisa. Oh bisa, memang ada lah. Sebab tak tahu dia apa macam mana. Tadi nampak dia. Saya ingat ular tadi. Bukan. Oh ni ni. Ni. Ni motor siapa? Boleh tolong alih tak? Okay guys, ni dia. Korang boleh nampak tak lebah dia? Ni nama dia lebah lalat guys. Okay, settle. Dah kuat lah. Alright guys, kau boleh nampak itu dia. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Nak suluh lah. Tu dia. Nama dia lebah lalat eh. Okay. Bakar. Tukang gambar. Boleh kan saya tukang gambar? Tepi. Kecil sikit. Bismillah. Mana lah. Dah tutup lampu tu eh.
tak boleh boleh. Boleh tu. Minta maaf ya lebah, terpaksa. Ini kerja kami. Minta maaf ya. Tutup lah api tu. Aku nak tolak. Dah dah dah. Tutup api, tutup api. Tutup api, tutup api. Apa apa? Ha ha ha. Dah. Ada sarang. Ada sarang. Jom. Ada ni. Alright guys, selesai. Alhamdulillah. Jom kita balik ke balai. Pintu kereta. Pintu kereta. Ha. Kereta apa? Tak tahu. Video zombie kereta. Alright. Okay, yeah, jom. Let's go guys. Okay guys. Jambul aku macam mana? Jambul aku okay? Jambul aku macam mana leh? Sama lah jambul. Sama lah elok macam aku. Oh, jambul soleh. Alright guys, so kami baru saja terima panggilan kes yang lain. Imahas pintu kereta terkunci tu. Kami terima arahan untuk pergi kes Imahas pintu terkunci. Jom kita ke lokasi Imahas pintu. Pintu kereta terkunci guys. Zas. Zas. Sekitar, jangan pecah. Zas. Zas. Okay guys, kita dah sampai. Let's go. Macam mana boleh tinggal dalam? Saya pergi fitting kereta lepas tu ke ini tutup. Dia auto lah? Dia ada pakai manual lah? Manual lah? Pakai torchlight eh? Bateri aku habis. Haa, sudah. Thank you. Thank you. Terima kasih. Baik. Settle guys. Nak bayar ke apa lah? Lain kali jadi lagi, you just pakai ni lah. Jom, let's go. Selesai guys. So guys, alhamdulillah hari ini kita settlekan dua kes. Kes lepah dan juga Imahas pintu kereta terkunci. Kat sini Abang Ijat nak bagi pesanan sikit lah kepada orang di luar sana. Kalau boleh relax sikit lah pasal kereta terkunci ni. Macam tadi kebetulan kami berhampiran dengan lokasi rumah kereta terkunci tu. Sebab tak ada masa guys, tak ada masa atas kecuaian sendiri kunci. Itu tertinggal dalam kereta terkecuaian sendiri dan tak ada masa. Kalau boleh nak nasihatkan sikit, lebih berhati-hati dan lebih alert lah. Memastikan ada kunci spare supaya takkan jadi masalah macam tadi. Macam tadi kami dah dekat dengan rumah pemanggil tu sebab kami datang bantu alalang kan. So guys, terima kasih kerana menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa macam biasa like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Celoreng Bomba. So harap-harap kita dapat berjumpa lagi di vlog.